Kalau yang sekecil itu tidak boleh jaga, saudara. Nah, contohlah agak lebih kewangan. Nah. Jadi jaga. Yang ketiga, yang kena ada, kena jaga ukhuwah, hubungan satu dengan lain. Kenapa banyak departemen-departemen, banyak agensi, banyak jabatan yang tiba-tiba lupus, hilang? Sebab tak jaga hubungan. Saling jatuh, menjatuhkan. Pertama, jangan tamak, kongsi tak apa. Faham mau membuat? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tidak? Setuju tak? Itulah dia orang perempuan. Orang perempuan mungkin tidak membunuh, dia mungkin tidak mencuri, dia mungkin tidak menghukum, mungkin tidak buat apa. Tetapi satu perkara tak boleh buang pada orang perempuan, sangka buruk. Kongsi tak apa. Sebab contoh, hari ini ada benda baik kita dapat, share pada orang. Ada makanan kejap lagi, rasa tak boleh habis orang, share dengan kawan-kawan. Itu maksud saya. Orang lelaki tak ada apa, saya cakap, jangan tamak, kongsi tak apa. Apa masalah? Hei. Inilah dia. Kalau kita marah, itu sebab orang perempuan kuasa talak tak boleh bagi kat dia. Cepat sangat menghukum. Kalau dia dapat kuasa talak, ceraikan abang. Apa tak tengok? Cerai lagi. Saya ceraikan awak. Dah 3 kali dah hidup. Besok pagi pergi pejabat, kau besar. Semalam 5 kali, weh. Faham? Jangan tamak, kongsi tak apa yang baik-baik. Okey? Yang kedua, jangan sombong. Tak ke mana pun. Cuba tengok. Hari ni Tuan Syarizah, Tuan CEO kita ni, semua duduk depan ni. Dia tetap, dia humble je, tu depan. Saya lagi tinggi kedudukan saya atas pentas ni. Walaupun tak berapa sempurna sangat pentas ni. Tapi, berdamailah dengan takdir, kata. Katakan. Tak adalah, okey je. Tak, maksudnya, kita mengenah diri tak sama-sama. Nak ke mana pun. Wih, dia dekat pejabat tu, dia nombor satu. Wih. Nombor satu kat pejabat tu. Tiba-tiba sana kat ujung tiang masjid. Kenapa tu? Dia pencen. Sampai masa. Dulu dia berlakon. Maksudnya dia hero. Sekarang dah watak bapak dia pegang. Dulu jadi heroin. Muka tengah tu. URTV. Jadi poster. Hari ni berlakon jadi bibik. Siap cakap Indon. Dulu menyanyi. Tarik sampai ke langit tu. Suara tarik mereka langit. Tiba-tiba masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Kalau dia paksa juga tarik not mereka langit, dengan dia ke langit. Nak cakap apa? Nak sombong dengan apa? Samsung debat, berapa lama ceramah kata? 2-3 tahun lagi akan ada penceramah yang lain. Samsung debab, debit, debuk semua ada. Terus saya kat Oman, abang ni ceramah je. Isteri saya marah. Abang ceramah 2-3 tahun lagi je. Besok abang nak duduk rumah, jangan kau muntah ni muka abang sudah. Sampai masanya. Ya, jangan sangka buruk, jangan apa, jangan tamak, jangan sombong. Ketiga, jangan dengki, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad, punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dia kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, kalau orang tu dapat kelebihan, dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Eh, dia dengar bos kita dapat pergi haji tau ni. Dengar tu. Mana dengki lah dia. Sebab dia tak rasa apa. Dengar tu, macam tu kan dia. Eh, dia dengar bos kita dapat pergi haji tau ni. Entah apa kabel pakainya tu. Confirm dengki. Habis sepatutnya apa? Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu ni. Ya ke? Ya Allah, aku nak jumpa dia lah bos. Kalau pergi nanti, bos jangan lupa doakan saya tau. Saya pun nak pergi sangat. InsyaAllah, tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana aku nak pergi? Aku belum daftar. Tapi siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa rintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup, mati hidup tak boleh pergi. Mati hidup, belum, mati balik. 3 kali. Boleh buat rayuan, boleh buat rayuan. Kan? Eh, dengar-dengar kawan kita dapat emangkan. So, semalam ada 5 orang, ada salah seorang lah tu. Tak rasa apa. Eh, dengar-dengar dia dapat pangkat, tak pergi jilat ke bos tu, confirm dengki. Eh, dengar dia dapat pangkat dia ke? Ya Allah, papa boleh minta tolong dia. Macam tu, happy. Eh, dengar-dengar dia beli kereta baru, tak boleh curi duit tu, confirm dengki.
Dengan-dengan dia beli kereta baru, ya ke? Ya Allah, boleh kita tumpang. Dia rajin tumpang dengan orang kereta dia, weh. Nanti besok kita boleh naik kereta dia, time isi minyak, buat-buat tidur. Happy. Dengan-dengan anak dia dapat semua A, peksa itu. Ya ke? Alhamdulillah, ada juga anak-anak staf kita pandai-pandai. Itu sepatutnya. Ini tak? Ah, macam anak dia seorang yang pandai. Kau dengar tak Abang Haji tu? Abang Haji mana? Abang Haji yang umur 80 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin kau ni. Kan dia dah lama hidup seorang. Kau tak dengar habis cerita ni, weh. Kenapa bini dia umur 25, weh? Terangkat kening. Suami 80, bini 25. Apa? Cuba cakap baik. Alhamdulillah dapat suami, dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan okey? Kenapa ada perempuan ni cepat je mulut? Ah, malam pertama mati tu. Sedapnya kau. Kau tak perhati sangat, kau tanya budak perempuan. Dia nak tanya dia. Apa sebab kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana nak cakap eh? Abang Haji ni pertama dia romantik, dia pandai gurau. Orang tua tu romantik, pandai gurau. Kita makan bersuap tau. Walaupun kadang ada masalah tu. Masalah macam mana lah? Kadang bila dia suap, abang, itu telinga. Dia tak perasan. Dia tak perasan telinga dengan mulut. Weh. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dah ada pakat. Contoh. Tapi doakan yang baik-baik. Itu je. Nampak? Seterusnya apa? Percaya pada hikmah saya cerita tadi. Seterusnya apa? Bertanggungjawab. Jangan suka menyalahkan orang. Semua salah kau. Kenapa tak siap kerja ni? Itu saya tak tahu. Dia yang letak file di atas meja saya. Saya pun tak tahu apa tujuan dia. Kenapa kamu letak tadi? Saya diarahkan. Saya letak atas meja. Saya tak tahu. Siapa yang arahkan? Dia. Kamu, saya pun tak ingat siapa yang suruh saya. Susah jadinya tu. Jadi macam cerita bangau. Oh bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut sakit apa sal? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah apa sal? Hujan turun kenapa? Kata panggil kenapa? Ular nak makan? Allah Allah. Tapi barisan CEO patut berbangga. Sebab staff-staff ni semua ingat lagi lagu tu. Aku saja cuba tadi beria kau ya. Yang klip mata tu lepasnya apa. Tapi dalam banyak-banyak binatang, ada satu binatang yang paling gentleman namanya ular. Bila tanya pada ular, kenapa kau nak makan katak? Tiga kali ular tu ulang sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan audio di hujungnya tu dah dipadam oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Ulang mengaku, orang tak tanya dah. Kenapa kamu tak siapkan kerja ni? Minta maaf tuan, sebenarnya saya terlupa. Saya semalam banyak siap kerja saya buat. Tapi tak apalah tuan, sekarang tuan nak saya buat apa? Itu aja. Tu anak kita ikut panggil kita. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Kamu bagi kenapa? Dia minta. Ya Allah. Kenapa hisap kau? Ayah hisap. Semua salah orang. Nampak? Tanggungjawab. Dan itulah yang berlaku pada orang lelaki. Memang salah I faham. Okey? Dah syarab. Lelaki dia sebab orang lelaki dia tak suka memanjang-manjang. Okey, fine. Salah I. Fine. I tahu. Dah. Sudah. Salah I. Okey, dah. Orang perempuan boleh macam tu? Apa? Okey lah, memang salah I tahu. Tapi dia tahu kan, kenapa I buat benda? Dia nak huraikan juga tu. Orang perempuan. Seterusnya, apa yang kena ada pada diri kita adalah, seterusnya adalah respon positif. Respon positif. Nampak ada kat notis. Mulai berapa bulan, semua staff-staff tidak dibenarkan pergi begini. Semua staff hendaklah pergi begini. Tidak dibenarkan minum pergi begini. Hendaklah macam ni. Hendaklah hantar klaim macam ni. Hendaklah pergi terus. Hendaklah datang. Semua ada peraturan. Tengok orang marah dekat notis board. Tak apa-apa. Menyusahkan kita. Dia tak nak fikir kita ke? Weh. Boleh jalan nak mati lagi baik. Dia marah. Dia marah kat notis. Yang seorang tu lagi best. Korang yang muda buatlah. Akak dah nak pencen. Yang seorang tu pula. Kita pun baca balik. Kepada anak besar, sila abaikan notis ni. Tak ada pun.
positif buat pihak pengurusan tertinggi dah bincang benda tu, buat dulu. Kita nak tengok outcome dia macam mana. Dan last sekali, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Bekerja bukan mengharapkan pangkat, bekerja bukan mengharapkan gaji yang tinggi dan sebagainya. Memadai cukup untuk kita. Kalau dapat lebih, alhamdulillah. Maknanya ikhlas. Ikhlas maksudnya buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak. Itu orang kita. Ingat orang dulu, tolong kenduri. Terima kasihlah kau tolong aku. Eh tak ada benda lah kau ni, sikit aja pun. Ngada, terima kasih, terima kasih. Kena marah, terima kasih. Ikhlas, kerja baik-baik. Kita mungkin Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi ke hutan. Tuhan bagi ke ha. Tuhan bagi ke keberkatan. Sikit lagi. Kita mungkin tak dapat tu, tapi kita dapat keberkatan. Kepada yang bukan Islam, dia percaya buat baik, dia akan dapat baik juga. Itu je. Kita dapat yang tak baik pun kita cari tak baik di sebalik tak baik tu. Kena tipu. Kita baik dengan orang, tiba-tiba kena tipu, scammer, nampak muka samsermat macam ni. Pelaburan patuh syariah, bayar 300 dapat 15,000, langsung kena tipu. Tapi memang nampak tak baik kena tipu tu. Tapi kebaikannya kita baru tahu siapa kawan-kawan kita yang nak tolong kita. Mungkin semua ada kebaikan di sebaliknya. 7 tanda keberkatan rezeki bila kita jaga integriti ni. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sikit gaji cukup, ada lebih, sedekah tolong orang. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik nampak isteri pegang tengah basuh pinggan, dia pegang tangan kita, dah pergi masuk dalam. Suami sambung. Suami sambung basuh pinggan dengan tahap dekat syarikat dia CEO. Contoh, bukan nama sebenar. Tak adalah mana bagus tak bagus. Saya tanya, orang perempuan suka tak? Suka walaupun itulah sekali dalam 365 hari. Dia rasa happy dah. Atau suami balik, nah ambil ni. Voucher spa ni, hari Sabtu ni pergi. Habis anak-anak, anak-anak abang jaga, pergi aja. Nanti buat ni cuci rambut, massage, pedicure, manicure, buat semua. Abang susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking aja, kau bayarlah sendiri. Kau ngajam jantan. Tak ada lah abang nak bayar. Abang dah bayar. Ataupun suami balik, sayang, bancuh air kopi, kita minum sama. Dah lama kita tak minum sesama. Hari ni abang buat balik kuih ni, lambang kasih sayang kita. Ha? Kuih lambang kasih sayang abang ni? Betul. Iya, kuih apa abang bawa? Kuih couple. Mana ni kuih couple? Kau tengok dalam tu, kuih cakui. Cakui kan couple tu, berdua dia melekat kan. Ha? Kau pun baru tahu kan? Ha, tu dia. Jadi, romantiknya suami. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Anak dapat nombor 3 dalam 50 orang dalam kelas dia. Anak dapat pakaian terbersih. Anak dapat anugerah saksiah terbaik. Allah, bangganya kita. Ya. Kan orang perempuan pun menitiskan air mata tengok anak kombo boleh nangis. Bar. Anak kita dah kombo, bang. Suami kita, kau kawal perasaan kau. Ini kombo tadika ni. Bukan kombo college pun. Kau jangan bagi malu aku, boleh tak? Biarlah orang tak betah boleh tengok. Anak berjaya dalam bidang masing-masing. Keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat, kejiranan, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita, itu pun tanda keberkatan rezeki. Kelima, bila mudah buat benda baik, mudah nak tolong orang, mudah nak sedekah, ada nak cari sukarelawan, kita yang pertama bagi nama, bagi nama. Mudah nak mengaji, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak buat benda baik, itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Ada je orang datang rumah. Tapi itu tak termasuk yang tin-tin-tin shopping. Itu tak kira. Abang, berkat datang. Tak. Itu bukan. Itu barang kau order, itu tak kira. Dia mesti masuk, kau jamu, dia makan dalam rumah, itu bukan kira. Dan yang ketujuh, apabila doa kita dimakbulkan sentiasa, itu juga tanda keberkatan rezeki. Maka, saya nak tutup ceramah hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, tadi gola elok bosan. Tanya soalan nak koma. Contoh darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, apa hal? Okay, tak apalah. Saya bagi kesimpulan dulu sebelum soalan. Pertama,
Nabi ada sebut, Nabi Muhammad. Non muslim pun boleh ambil ayat ni. Nabi Muhammad beritahu apa? Anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup sebenarnya. So kalau kita kejarlah kemewahan, minta duit, pagilah duit berapa banyak pun, tak pernah cukup. Percaya cakap saya. Tetapi Nabi juga cakap, cari rezeki yang halal, yang baik, insyaAllah ia cukup buat kamu. Ketiga, Nabi juga pesan, tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Maknanya memberi sentiasa lebih baik pada menerima. Jangan fikir aku kerja kat sini tak dapat ni, aku kerja sini tak dapat ni, tapi fikir apa yang kita boleh bagi. Bagi, bagi, bagi. Nescaya banyaklah benda akan datang kat kita. Kemudian banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan Nabi juga pesan, manusia yang paling kaya, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan begitu juga saya nak pesan dengan satu kata-kata. Kita ni satu organisasi, saya seronok tengok ramai sampai ke belakang, hampir je nak masuk dalam Four Spies tu. Saya tertanya-tanya apa yang ada dalam Four Spies tu. Kita ni ramai, tetapi kalau kita saling jatuh menjatuhkan, kita tak akan berjaya. Ingat tu, kita kena jaga satu dengan yang lain. Orang nak burukkan syarikat kita, minta maaf, itu bukan, itu cerita orang lain kot. Kita orang pendidikan okey je. Kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep tak? Nak jalan, nak jalan laju, jalan seseorang. Nak jalan jauh, jalan sesama. Balik kan pegang tangan husband, abang. Kalau abang nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama, eh. Ya, macam tu. Faham? Dan ingat, hidup kita ini, kalau cerita tentang integriti, hidup kita ni adalah antara B and D. Huruf B and D. Hidup kita antara B and D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Antara B and D, di tengah-tengahnya ada satu huruf lagi, iaitu choice. C, choice. Kita ada pilihan hidup yang macam mana kita nak jalani. Kalau kita pilih nak hidup secara tidak berintegriti, tanggunglah kesan dan akibatnya hingga ke akhir hayat kita. Tapi kalau kita pilih untuk hidup berintegriti, kita akan tenang, kita akan bahagia, kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Ingat, bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sahaja daripada saya. Saya faham renungan dan tenungan mata itu. Cara pandang yang tidak berbelah bagi itu menggambarkan satu dendam. Kalau kau teruskan lagi, siap kau. Saya faham. Saya faham kehendak audiens saya. Ada yang tidur tak? Tak ada, alhamdulillah. Siapa yang tidur, tak ada masalah. Dia ada satu doa. Kalau kita baca dekat atas ni, kalau kita bercakap bagi ucapan, baca satu doa, kita boleh hilangkan ngantuk orang. Pernah tak ustazah yang datang ceramah ke sesiapa ceramah beritahu doa ni? Doa dia senang ni, bismillahirrahmanirrahim wa bil lahil taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau dengar doa tu, hilang ngantuk. Siapa yang dah tidur tu, wabillahi taufik, tegak dia, dah habis pun jaga ni. Saya belum baca lagi, saya baru ajar je. Nah, nampak ada yang menyalin tu, aku suka tu. Tak apalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedikit makluman, saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur hari ini menjemput rasa dan junjung. Sedikit makluman saya nak maklumkan sebelum saya